Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kebun Binatang Surabaya, pulangnya ke Tugu Pahlawan Surabaya. Kenalkan, saya Adrina, perwakilan Putri Lingkungan dari SMP 23. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Adrina Putri Nabila Lutfi dari SMP 23 Surabaya. Saya finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2023 dengan nomor urut 760. Judul proyek saya adalah Budidaya Bunga Telang. Alasan saya memilih proyek ini adalah karena saya melihat banyak sekali masyarakat yang masih menganggap bahwa bunga telang adalah tanaman liar. Padahal bunga telang memiliki banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Manfaat dari bunga telang yang pertama adalah sebagai pewarna makanan. Yang kedua, sebagai indikator alami tingkat keasaman. Yang ketiga, baik untuk kesehatan otak. Yang keempat, baik untuk kesehatan kulit kepala. Yang kelima, dapat memperbaiki suasana hati. Yang keenam, kaya nutrisi dan antioksidan. Yang ketujuh, dapat mengobati diabetes dan berbagai penyakit lainnya secara alami. Pencapaian. Halo guys, tahu gak? Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mau beli listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Pencapaian saya selama mengikuti kegiatan ini adalah saya sudah menanam 12.000 benih bunga telang. Lalu saya sudah membagikan sebanyak 290 bibit bunga telang kepada masyarakat. Saya juga sudah mensosialisasikan proyek saya kepada 1.100 orang. Saya juga sudah membuat produk sebanyak 10 produk dan menjualnya di bazar atau pameran sebanyak 205 piece dan mendapatkan uang Rp1.087.000. Untuk detail capaian saya selama mengikuti kegiatan ini dapat dilihat pada bagian berikut. Pada tahap pertama, saya menanam 886 benih bunga telang. Lalu yang mati atau gagal tumbuh ada 100 benih bunga telang. Dan saya juga membagikan kepada 8 orang. Lalu pada tahap kedua saya mengalami peningkatan, yaitu saya menanam 1.786 benih bunga telang dan yang mati atau gagal tumbuh ada 240 benih dan yang sudah dibagikan ada 20 bibit bunga telang. Lalu pada tahap tiga saya sudah menanam 11.000 benih bunga telang dan yang mati ada 260 benih bunga telang. Lalu saya sudah membagikan sebanyak 200 bibit bunga telang. Pada tahap finalis ini, saya sudah menanam sebanyak 12.000 benih bunga telang dan yang mati ada 500 benih dan saya juga sudah membagikan sebanyak 290 bibit bunga telang. Temuan atau hal baru yang saya temui pada selama mengikuti kegiatan ini adalah benih bunga telang yang berusia tua atau yang biasanya berwarna kecoklatan ialah benih yang tidak bisa tumbuh ketika akan ditanam nantinya. Saya membudidayakan bunga ini, saya juga telah mencoba berinovasi dengan membuat berbagai produk
olahan bunga telang. Yang pertama ada es lemon bunga telang. Ini biasanya peminatnya ada bervariasi dari yang muda hingga orang-orang yang berusia lebih dari 30 tahun. Lalu yang kedua ada telang jahe. Biasanya diminati oleh orang-orang yang berusia di atas lebih dari 30 tahun. Lalu yang ketiga ada pudet telang. Biasanya diminati oleh anak-anak remaja. Dan saya juga ada puding bunga telang. Ini juga diminati oleh banyak beragam bervariasi dari yang muda hingga orang-orang yang berusia lebih dari 30 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman unik saya yang saya alami ketika mengikuti kegiatan ini. Pada saat pengumuman finalis, saya sangat takut ketika ingin membuka pengumuman tersebut. Lalu, saya meminta tolong kepada teman-teman saya yang kebetulan sedang bersama saya untuk membantu membukakan pengumuman tersebut. Ketika mereka sudah membuka dan melihatnya, mereka berteriak dan bilang ke saya kalau saya lolos. Awalnya saya tidak percaya, namun ketika saya melihat ada nama saya di dalam pengumuman tersebut, saya juga ikut berteriak dan mengucapkan Alhamdulillah. Pada saat itu saya sangat senang dan terharu karena saya bisa lolos menjadi finalis Putri Lingkungan Hidup. Setelah itu, saya menghubungi mama, papa, dan guru pembina saya untuk mengabari jika saya lolos menjadi finalis Putri Lingkungan Hidup. Untuk sampai di tahap ini, saya sangat bersyukur dan berbangga diri karena dari kegiatan ini saya mendapat banyak sekali pengalaman baru dan keterampilan baru. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung saya sejauh ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 23, Ibu Nani Irawati, Bapak dan Ibu Guru SMP 23, teman-teman, keluarga, orang tua, dan perangkat kampung Rungkut Tengah Gang 5. Ayo Sobat Hijau, jaga bumi kita agar tetap lestari. Salam bumi pasti lestari. Sekian dari saya. Dari Malang ke Surabaya, bawa lencana burung Garuda. Bunga telang, ayo dibudidaya. Agar bunga telang, ayo dibudidaya. Bersama saya, Adrina dari SMP 23. Pangkut LH 2023, produktif, peduli, dan anti rebahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bu, lupa gak baca ini yang tadi. Udah gak apa-apa.